Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin praktek ini meter multitester. Saya lupa namanya, tapi ini pengukur arus, tegangan, kapasitas. Untuk lengkapnya kita lihat dahulu dari salah satu toko penjualnya. Oke, kita lihat spesifikasi yang diberikan salah satu tokonya. Jadi modul ini bisa digunakan dengan menggunakan tegangan input dari 5 sampai 38 volt, sudah anti reverse connection, kemudian pengaturan besar arus bisa diatur mulai dari 30 mA sampai 5 ampere, dan ini merupakan arus kerjanya di bawah 30 mA. Akurasinya 1%. Kemudian operating ambient temperaturnya minus 15 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian dapat mendeteksi under voltage LVP threshold antara 4,8 sampai 38. Kemudian over voltage protection 4,8 sampai 38 volt sama, dan over current protection bisa diatur dari 500 mA sampai 5,5 ampere. Kemudian untuk mengatur besar daya dan temperatur bisa kita atur mulai dari 40 sampai 80 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan praktek saja. Oke, kita lihat dahulu. Terlihat bro, ini output. Jadi kita cek di outputnya saja, tidak semua. Sebetulnya ini mudah sekali bro. Saya pasang kabel saja dahulu. Oke bro, yang saya pasang di inputnya saja. Saya tidak lihat dahulu, tapi jangan sampai terbalik, positif negatif outputnya nanti saja. Sepertinya nanti untuk mencoba tidak perlu. Saya pasang saja, ini tegangannya mulai dari 5 sampai 38. Jangan sampai salah, negatif dan positif. Oke, tidak begitu terlihat kemungkinan di video. Kemudian, oh ya, dayanya 10 mA. Belum on, saya on-kan. Tetap sekitar 10 mA dayanya. Kemudian saya coba set. Kalian perhatikan, saya tekan untuk men-set, saya tekan on sedikit lama. Oh, saya coba off-kan dahulu. Bisa on-kan. Kemudian saya set, tekan on sedikit lama. Pas U15 off. Oke, saya set on saja, caranya tekan on. Benar. Kemudian untuk merubah, ini under voltage. Misalkan tegangan di bawah 4,8 akan bunyi alarm, saya set 5 saja. Ini di atas 5. Kemudian ini over voltage. Jadi bila tegangannya lebih dari 38 akan alarm berbunyi dan diputus. Kemudian ini arus, ini maksimum 5 ampere. Kalau kalian kurangi, tinggal kurangi saja, tekan negatif. Misalkan kita set 3 ampere. Kemudian OPP ini daya maksimum, jadi bila melebihi 200 watt akan off otomatis. Ini suhu maksimum. OHP ini saya lupa, ini OHP apa ini? Oh, ini timer ini. Saya coba on kan. Tidak bisa, saya coba on kan. Ya, di sini on-nya. Jadi mengatur timer. Bila kita set 1 menit, setelah 1 menit akan off. Saya matikan saja. Kemudian OAP ini over capacity. Jadi bila kalian mencharger atau apa, jadi ini bisa mengukur besar capacity. Saya coba. Ya, bisa kita atur mau berapa AH. Bila kalian set
1 AH, jadi pada saat 1 AH akan off otomatis. Oke, saya matikan saja dahulu. Kemudian tidak ada lagi. Oke, jadi yang saya coba, saya tekan dahulu. Jadi yang akan saya coba ini saja, bila tegangan di bawah 5 volt akan berbunyi. Mudah bukan bro? Oke, kita coba saja. Saya kembalikan seperti ini, tegangan 5,64. Oke, saya turunkan sampai 5, harusnya dia off dan alarm bunyi. Kita buktikan saja. Ya, benar. Mantap, bro. Ini artinya tegangan drop sesuai yang setan modul ini tadi. Bila dinaikkan, dia pasti tidak bisa. Jadi tunggu dimatikan dahulu, baru di onkan kembali. Oke, mantap. Oke bro, ini juga saya coba karena ada permintaan, harganya cukup lumayan. Tapi menurut saya kalian beli ini saja, ini juga sudah lengkap tipe-tipe ini. Jadi ini hanya meter saja yang bisa mengatur arus, suhu, kapasitas, daya, kemudian timer. Cukup lengkap. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.